atas kemasih dan segaring bawah lagi. Alhamdulillah, dirotalah tinggi. Ketuk-ketuk sedih perbukun dan perbukun sebuah ingin dahan terbatang. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman. Kali ini saya vlog ke arah Walikukon dan Gendingan. Ini saya beragenda mau nge-vlog warungnya Mbak Ikif Academy yang katanya bikin usaha warung di sebelahnya rumah makan Kurnia Jatim, tepatnya di Desa Ngale atau di desa berikutnya Ngale ya kayaknya, yang Ngale itu nanti sebelah kiri jalan, tepatnya di hutan jati pinggir jalan. Ini kayaknya masih jauh teman-teman ya, ini melewati jembatan arah menuju kebon ya. Ini sebelah utaranya Watu Alang Ngawi, mungkin masih ada 1 kilometer lagi mungkin ya. Ini tepatnya di sisi kiri jalan, warungnya di bawah pepohonan jati itu yang dimiliki oleh artisnya Kabupaten Ngawi dulu pada Dangdut Akademi di Indosiar ya, Mbak Ikif bikin warung di warung makan dan dawet. Nah ini sebentar lagi sudah mau nyampe di kiri jalan, nanti bisa dilihat teman-teman ya, teman-teman semua yang kenal dengan ini juga seniman, ini seniman penyanyi dari Ngawi. Ini sebentar lagi itu di depan itu kiri jalan, nanti bisa dilihat, bisa mampir bila melewati jalan Solo Raken Ngawi. Ini warungnya depan itu ada payung-payungnya, aksesoris payung di bawah pohon jati ya teman. Ini warungnya Mbak Ikif Academy. Nah loh, kiri jalan tepatnya di sebelah